Dina Raraga ngatur hal anu hade tur nalingakeun media digital. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyieun program pasagi anu dipedalkeun dina poe penyiaran daerah Salasa peuting 6 Juni 2023. Dan dikitu Ridwan Kamil netelakeun pihakna bakal nyieun pergub keur mere wewenang ka KPID Jawa Barat lebah ngatur media digital salasah hijina media sosial. Nalika diwawancara satu tas acara ngareah-reah poe penyiaran daerah Munggaran di Jawa Barat, Salasa peuting 6 Juni 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun yang hareupan mangpirang tantangan utamana digitalisasi, pihakna satekah pola ngawangun benteng keamanan keur ngatur hal anu hade di media digital, salasah hijina media sosial. Kukituna pihakna nyieun program pasagi nyaeta pangawasan media digital. Ngaliwatan program pasagi, Ridwan Kamil meredih KPID keur mere sawangan, arahan tepi ka panggeuing sacara edukatif ka sakumna konten kreator anu eusi tayanganana bangun taya filterna. Ridwan Kamil miharep eta inovasi pasagi teh bisa jadi inspirasi keur lelewek sejena, lebah ngajaga kondusivitas sangkan ulah tepi ka kaganggu ku dinamika eta konten. Yaitu benteng pertahanan dalam mengatur hal-hal baik di media sosial. Kenapa kita launching tadi program pasagi ya, pengawasan media digital. Saya titipkan caranya ke KPID untuk memberikan masukan, arahan, warning secara edukatif kepada konten-konten kreator yang mungkin kontennya seolah-olah tanpa filter, sehingga saya sebagai gubernur harus menjaga kondusivitas yang mungkin muncul oleh dinamika konten tersebut. Di sagedingan eta Ridwan Kamil ngembohan pihakna bakal satekah polah natahareun peraturan gubernur atawa pergub dumeh regulasina kawilang kurang. Kukituna eta jenglengan pergub teh bakal nang tayungan wewenang KPID lebah ngatur media digital di sakuliah Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.